Berdasarkan yang pernah kami survei, memang kami banyak yang ditemukan adalah keramik-keramik ya. Keramik-keramik meskipun dalam bentuk apa itu namanya fragmen ya, kebanyakan keramik itu di sekitar Pulau Kemaro, lebih khusus lagi di dekat Pusri ya, karena dalam sejarah kan Kuto Gawang, keraton Kuto Gawang adalah di sekitar Musi, makanya juga di situ ditemukan tinggalan-tinggalan peralatan rumah tangga dari tembikar maupun keramik, tidak aneh. Nah, yang menunjukkan pengaruh-pengaruh dari Asia Tenggara Daratan, style pre-angkor ya, kayak-kayak pre-angkor. Nah, ini yang tua, tua. Ini makanya jatuh gede banget itu, 1,5 meter. Pemerintah pusat belum masih anggarannya. Kita udah pernah merencanakan berapa tahun, tapi selalu. Nah, sebetulnya seperti saya katakan tadi, Sungai Musi dan Sriwijaya adalah satu nilai lebih ya, katakanlah gitu. Makanya yang sekarang lagi booming itu apa itu perhiasan-perhiasan baik emas, batu mulia dan sebagainya itu, kalau saya pribadi saya mencurigai itu kemungkinan bukan dari Musi semuanya. Saya meyakini itu kemungkinan juga ada dari Pantai Timur. Survei bawah air di selat